kematian Tan Malaka terjadi tanpa nisan dan kuburan yang pantas. Namun, tanpa harapan, ada cahaya. Pada tanggal 28 Maret tahun 1963, Presiden Soekarno membangkitkan namanya dari abu menjadi pahlawan nasional. Selamat datang di saluran YouTube Taksaka Seta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Di lorong sejarah, sosok Tan Malaka mungkin bukanlah pahlawan yang bersinar secerah matahari. Tetapi, jangan pernah menganggap remeh peran luar biasanya dalam perjuangan anti-kolonialisme di Indonesia. Lahir di Sumatera Barat, pria ini membawa bendera perlawanan dengan gagah berani. Berawal dari sekolah guru pribumi di Bukit Tinggi, Tan Malaka mengukir perjalanan pendidikan yang memimpinnya ke daratan Belanda. Ia tak hanya meraih gelar, tapi juga mengangkat gelar adat datuk, sebuah kehormatan mulia yang mengikuti upacara adat. Kecerdasan luar biasanya membawanya melangkah ke Inland Sequoia School for Onderwijzer di Harlem, Belanda, lulus pada pertengahan 1915. Kehidupan seorang guru ternyata hanya langkah awal bagi Tan Malaka. Saat berada di Sumatera Utara, dia bekerja sebagai guru di maskapai Senembah, sekolah untuk anak-anak pekerja kontrak perusahaan. Meski dicerca oleh rekan-rekan Belanda, Tan Malaka tak lantas menyerah. Ia berpindah ke Jawa pada 1921. Mendirikan sekolah di Semarang dan Bandung. Namun, perjalanan Tan Malaka berjalan melewati jalan yang bergejolak. Ketika Partai Komunis Indonesia, PKI, mengadakan Kongres di Semarang pada 1921, ia terpilih sebagai pimpinan partai. Tapi langit kelam menggelayut di atasnya. Belanda yang kolonialis mengawasinya dengan ketat, tangkapannya tak terhindarkan pada Januari tahun 1922, dan dirinya diusir hingga ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, ke Belanda dan Kongres Komintern di bulan November tahun 1922 menjadi pemberhentian selanjutnya dalam perjalanannya. Pada 1926, pemberontakan melawan kolonialisme Belanda membara di berbagai sudut negeri. Namun, Tan Malaka berpendapat bahwa waktu yang belum tepat telah dinyalakan oleh PKI. Ini memicu keputusannya keluar dari PKI dan mendirikan Partai Republik Indonesia. PARI, Komintern pun memberhentikannya. Mulai saat itu, perjuangan melawan kolonialisme semakin membara dan membawanya ke pelarian yang tak pernah berakhir. 30 tahun lamanya, Tan Malaka merajut perlawanan tanpa kenal lelah, dari pelosok Pandan Gadang hingga kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Ia menghadapi tantangan dan perburuan yang tak pernah padam, bahkan di berbagai kota dunia seperti Amsterdam, Berlin, Moskwa, dan banyak lainnya, ia tak pernah melepas hasratnya dalam perjuangan. Kemerdekaan tak memudarkan semangatnya. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka terus menentang diplomasi Belanda yang merugikan. Tetapi nasib berkata lain. Pada 1949, pelariannya terhenti oleh peluru yang merenggutnya, menguburkannya di kaki Gunung Wilis, Kendiri. Kematian Tan Malaka terjadi tanpa nisan dan kuburan yang pantas. Namun, tanpa harapan, ada cahaya. Pada tanggal 28 Maret tahun 1963, Presiden Soekarno membangkitkan namanya dari abu menjadi pahlawan nasional. Meski tidak selalu terdengar dalam riwayat, peran dan semangat Tan Malaka tetap menerangi relung-relung sejarah. Ia adalah cerita tentang ketabahan dalam menghadapi cobaan dan tekad dalam membela keadilan. Penangkapan dan pembuangan di Kupang, pengusiran dari tanah air, dan konflik dengan Partai Komunis Indonesia adalah bagian dari perjalanan mengukir sejarah. Bahkan, ia pernah dituduh sebagai otak di balik penculikan Sutan Sejahrir pada Juni tahun 1946. Meskipun halangan datang silih berganti, Tan Malaka tak pernah menyerah. Ia menganggap ketidakadilan sebagai musuh utama dan selalu berdiri di belakang para buruh, mencoba menghilangkan segala rintangan yang menghadang mereka. Tak hanya dalam dunia politik, Tan Malaka juga memainkan peran vital dalam berbagai organisasi dan partai. Ia mendirikan Partai Rakyat Indonesia, PARI, pada tahun 1927 serta Partai Murba atau Partai Musyawarah Rakyat banyak pada tahun 1948. Bahkan, jejaknya merambah hingga ke Tiongkok dan Singapura.
mendirikan sekolah-sekolah serta berperan sebagai pengajar yang membagikan cahaya pengetahuan kepada generasi muda. Perjalanan panjangnya mencapai puncaknya sebagai pahlawan yang mencintai keadilan dan menghargai penderitaan para buruh. Keyakinannya dalam mengatasi kesulitan mereka membawanya bersekutu dengan Indische Sosial Demokratische Vereniging, ISDV, yang kemudian menjadi PKH, Partai Komunis Hindia. Dalam bayang-bayang kepemimpinan dan perjuangannya, Tan Malaka menjelma menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, perjalanan Tan Malaka tidak berakhir dengan kesuksesan penuh. Pada tanggal 19 Februari tahun 1949, nyawanya terenggut di Kediri, Jawa Timur. Meskipun kehidupannya banyak dihabiskan di pengasingan di luar negeri, warisannya tetap bersinar. Di antara karya-karya cemerlang Tan Malaka, Madilog adalah bukti kiprah briliannya. Buku ini lahir dari keberanian dan semangatnya saat bersembunyi dari kejaran tentara Jepang di Cililitan. Tan Malaka menulisnya selama 3 jam per hari selama 8 bulan. Madilog sendiri adalah singkatan dari materialisme, dialektika, logika. Buku ini bukan hanya tentang pandangan hidup, tetapi juga sebuah cara berpikir yang ingin ditanamkan oleh Tan Malaka di tengah masyarakat Indonesia. Dalam Madilog, dia menghubungkan ilmu bukti dengan akar budaya Indonesia, menciptakan istilah baru untuk cara berpikir yang harus dimiliki oleh masyarakat. Pemikiran ini membantu menggambarkan pandangan materialisme sebagai landasan yang merangkai alam dan realitas sekeliling kita. Madilog menjadi tumpuan para intelektual dan peneliti, diakui sebagai karya orisinal yang memancarkan kecerdasan dan brilian dari Tan Malaka. Menuju merdeka 100%, pandangan masa depan Tan Malaka bukan hanya sosok dengan teori, tetapi juga seorang praktisi yang peduli akan nasib bangsa Indonesia. Dalam karya monumental, Gerpolek atau Gerilya, Politik, Ekonomi, ditulis selama masa penjara di Madiun, ia mengusulkan sistem ekonomi berdasarkan produksi rakyat sebagai cara untuk melawan kekuatan kolonialisme dan imperialisme. Tidak hanya itu, pemikiran Tan Malaka tentang Merdeka 100% adalah respons terhadap pemerintahan awal Republik Indonesia yang dianggapnya terlalu patuh kepada penjajah. Tan Malaka melihat bahwa kesuksesan perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya tentang meraih kedaulatan, tetapi juga tentang mengambil alih nasib dan membentuk masa depan tanpa ketergantungan pada negara-negara lain. Kemasyhuran dan tantangan masa depan karya-karya Tan Malaka, yang ditandai dengan semangat kemerdekaan dan kepemimpinan, membuka pintu menuju kemerdekaan sejati. Namun, pandangan dan gagasan-gagasannya harus dinilai dalam konteks zaman yang terus berubah. Era globalisasi telah memberikan sudut pandang baru terhadap kerjasama internasional dan kompleksitas hubungan antar negara. Tan Malaka tetap menjadi pilar inspirasi, tetapi melalui karya-karyanya kita juga harus menghadapi realitas yang semakin kompleks. Gagasan-gagasan Tan Malaka memberikan kita pandangan arus utama menuju merdeka, tetapi sekaligus mengajarkan bahwa kita harus beradaptasi dengan perubahan dan tantangan zaman. Sebagai bagian dari pewaris warisan perjuangan, kita diundang untuk memetik hikmah dari pemikiran brilian Tan Malaka dan meneruskannya dengan pandangan baru yang memadukan nilai-nilai lama dan tuntutan zaman. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.